bukan gini. Harus dibantu. Soalnya di saya tidak ada bu. Itu kalau menurut saya itu ya terserah yang sebenarnya ya. Kalau dia laku ya, contohnya kalau saya ya cuma dari yang membuat itu 2.500 kalau yang dititipin di kios ya. Itu 3.000 jualnya kayak jenang ya. Tapi di sebelah saya itu dijual 5.000 ya, laku karena dia rumah makan. Oh nah. Karena di rumah makan ya. Oh, tapi kan maksudnya kan apa ya, bilangnya itu saya kan yang berkata seperti ini pengalaman suami saya kan dulu itu harga roti itu dari 6.000 terus ke sales 7.000 ke penjual toko 8.000 kan 1.000 padahal toko kan nggak modal bensin toh bu, kalau sales kan modal bensin kan harganya kan sama. Terus itu nanti yang kalau ada BS kan yang ke toko kan nggak pengaruh sama sekali ya, karena toko itu nggak nanggung BS ya. Tapi itu nanti berpengaruh kalau nggak laku ya. Itu pengaruh kepada yang salesnya. Sebabnya gini, waktu dijual seharusnya 8.000 itu waktu biasanya 20 itu laku habis setelah dinaikkan sama dia naik untuk seharusnya 8.000 menjadi 8.5 nggak begitu laku. Jadi, gitu loh, mengurangi citra mengurangi kan yang produk-produk lain biasanya juga 8.000 gitu loh. Jadi kan bentuknya hampir sama terus lebih mahal kan biasanya ya. Meskipun 500 itu juga milih yang murah biasanya orang. Kalau rumah makan itu biasanya kalau orang ke rumah makan biasanya itu enggak perhitungan. Sama seperti ketika orang itu tamasa. Saya pernah mencoba bermacam-macam seperti kayak gayem atau apa keripik-keripian itu ke tempat rekreasi itu ya laku, dijual apa saja laku. Contohnya kan mau besari loh, cuma kerja 1.000 itu loh, membuat 100 bungkus itu juga enggak perhitungan sama sekali. Mungkin sama dengan rumah makan. Kalau rumah makan di biasanya kan butuh makan tinggal apa saja yang di tadi gitu kan, jadi enggak begitu perhitungan. Tapi kalau di toko beda lagi, lebih perhitungan orang. Sudah bu? Ya, cukup sekian dari saya.